Sebuah rumah di Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat masih tertutup tumbangan pohon bambu pada Sabtu, 18 Maret 2023. Hal tersebut diakibatkan oleh terjangan angin puting beliung dan hujan deras yang terjadi pada pukul 16.30 WIB kemarin, Jumat, 17 Maret 2023. Tambahnya, angin puting beliung yang terjadi sore kemarin itu telah mendampak 8 rumah rusak ringan dan 2 rumah rusak berat. Diketahui, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat terjangan angin puting beliung ini. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 10 rumah yang berlokasi di dua kampung, Kampung Malaganti dan Cilengger, Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, alami kerusakan akibat angin puting beliung dan hujan deras pada pukul 16.30 WIB, Jumat, 17 Maret 2023. Diketahui, hujan deras disertai angin puting beliung tersebut mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan menimpa rumah. Bahkan, Taruna Siaga Bencana, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya juga melaporkan bahwa beberapa genting rumah sampai berterbangan terbawa angin puting beliung tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!